Ya, sedikit membahas tentang all new Honda Scoopy dan ya maaf nih guys, agak sedikit telat sih sebenarnya ini. Bagus yang sebelumnya ya. Tapi ini karena apa baru lihat dari foto aja sih. Kan tapi ini kok lama-lamaan bagus juga, lebih lucu gitu loh. So, untuk masalah mesin ya, kalau untuk irit-iritannya jelasnya menang ya, dari versi sebelumnya. Tapi untuk masalah performa, halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Kali ini sih saya mau sedikit membahas tentang all new Honda Scoopy dan sedikit opini pribadi saya ya. Ya maaf nih guys, agak sedikit telat sih sebenarnya ini. Ya maklum lah, saya cuma orang desa yang suka ngomong di atas motor. Ya kalau untuk impresi ya, untuk first impression ya, untuk model ya, kalau untuk model sih kelihatannya sih bagusan yang sebelumnya ya. Tapi ini karena apa baru lihat dari foto aja sih ya. Kelihatannya tapi ini kok lama-lamaan bagus juga, lebih lucu gitu loh. Yang versi yang sekarang yang terbaru yang memakai basis mesin dan rangka Genio atau Newbit ya. Sama aja lah itu ya. Modelnya sih malah model lampu ya. Malah lebih mirip ke yang versi Ring 14 ya, yang dulu yang lampu senya terpisah gitu loh. Kalau yang generasi kemarin kan nempel lampu senya. Kalau untuk model sih ya tambah lucu sih kelihatannya. Nah kalau untuk fitur sudah ada yang versi keyless ya. Scoopy sudah ada versi keylessnya yang tipe tertinggi ya. Terus kalau modelnya masih mungkin ya sepintas yang mirip-mirip ya, banyak cuma perbedaan di lampunya aja itu. Tapi semuanya sudah all new ya, sudah berubah semua itu. Terutama rangka ya, rangka sudah pakai A-Shock yang terbukti lebih rigid katanya, lebih rigid, lebih ringan dan yang pasti lebih stabil lah. Yang membuat bodot buah, yang membuat bobotnya menjadi lebih ringan dari versi sebelumnya. Ya pokoknya seperti gini lah. Ya rangka isap ya, yang model itu kayak mau rangka mobil atau ya bilang saja lah mirip model seperti Delta Box Fiction ya di depannya. Tapi itu menyeluruh ya sampai ke belakang. Nah kalau untuk mesin sih yang baru ya, yang mesin Genio juga sih yang long stroke ya, yang long stroke, yang stroke-nya panjang banget, yang terkenal dengan keiritannya. Tapi ada tapinya, kalau untuk masalah mesin ya, kalau untuk irit-iritannya jelasnya menang ya dari versi sebelumnya. Tapi untuk masalah performa masih ya media-media yang sudah mengetes ya bilang masih enakan mesin yang lama. Kenapa? Aduh ada gugup, dia nyebrang gak lihat-lihat, mau nyebrang itu gak terpelanting. Ya lanjut lagi, karena mesinnya itu long stroke yang lama ya, lebih enak lah, lebih responsif lah di tarikan menengah ya, menengah ke atas lah, lebih ada lah, lebih ngisi. Tapi kalau untuk yang terbaru ini dia menang di torsi ya, sedikit dia aja dibuka gasnya sudah mau jalan dia. Cuma
Cuma ya gitu. Setelah di atas 60 km/jam, ya ada ngempos ya. Kayak kekurangan tenaga gitu. Kalau yang lama kan masih ada lah. Kalau yang lama masih adalah tenaganya. Kalau yang terbaru itu ya dibilang ngempos ya. Irit sih emang, kalau torsi bawahnya emang enak, tapi di atas kecepatan 60 km/jam tenaganya udah ngempos, dibuat kebut-kebutan ya pasti ya kurang enak. Apalagi pas nyalip itu agak susah katanya. Ya maklum lah katanya, karena saya belum pernah nyoba ya. Belum ada yang ngasih minjem ya, siapa coba yang mau ngasih minjem motocross gadungan kayaknya motocross ala kadarnya seperti saya ini. Ya guys, ya begitulah guys, sedikit tentang new Honda Scoopy 2020 atau 2021 ya. Maaf ya agak telat ya. Dan nggak ada peliputan langsung. Ya guys, mungkin sampai sini dulu ya videonya. Top first impression atau opini pribadi Honda All New Scoopy. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.